sampai orang Prancis, orang Itali. Welcome back to my channel Jalan Cilodong. Kali ini saya berada di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di Jalan Boulevard Raya Great Depok City. Nanti kita akan menemui salah satu seorang komunitas Kali Ciliwung yang mana pada saat ini debit air sangat tinggi dan begitu keruh ya. Untuk lebih lanjutnya ikuti saya. Kurang lebih 7-8 tahun ya? Iya, kurang lebih lama juga kayak ya. Terus duka-dukanya ini di komunitas ini apa nih? Duka-dukanya? Lebih kurangnya kepedulian masyarakat agak liung gitu kan. Contohnya apa? Sampah? Sampah, dua, limbah, ya juga rumah tangga, terus juga limbah pemotongan hewan. Limbah pemotongan hewan. Itu sih. Nah, kalau komunitas ini guys, kalau lagi deh, komunitas yang ada di sini ini berapa orang? Kalau anggota yang terdaftar itu kurang lebih 60-75 orang. Nah, itu di komunitas itu ada kepala regunya macam pakai jadu atau gitu. Paling kita ketua. Apa tuh? Ketua. Kan itu ada struktur organisasi. Nah, itu ada ketua, orang, jadi nggak ada. Oh, gitu. Nah, kuliah itu gimana banyak? Komunitas itu ini kan ada dari bar-bar, kita perawan-perawan kan setiap komunitas itu atau mungkin dari luar ada yang hadir acara di sini. Oh, kalau untuk kegiatan acara selama pandemi ini kita dikosong nih bang. Oh, betul. Dikosong, kita yang kita sengaja kita stop. Oh iya. Supaya nggak mengundang kumpulan keluarga yang banyak gitu kan. Nah, sebelum pandemi itu kita setiap bulan itu ada kegiatan yang namanya Bebenah Ciliwung. Bebenah Ciliwung. Atau WC. Itu contohnya apa itu? Itu jadi kita ngomongin sampah yang ada di sebantaran ini. Biar kayak banyak nyangkut doang gitu. Oh iya, iya. Itu biasanya kita ngomongin tuh. Itu kerjasama sama ini sama kebersihan di TKP Depok. Oh, kalau itu kerjasama sama dinas kebersihan, paling kita lebih ke penyebutan sampahnya dong. Oh, penyebutan sampah. Penyebutan sampah. Terus nanti sampah yang kita angkut, kita kasih ke trash bag. Terus kita timbang. Nah, ini kalau Ahia nih bicara masalah kalkulita kita tadi pokoknya tidak berat. Nah, terus untuk setiap ada acara nih atau tempat-tempat kayak gitu perlu biaya nih. Nah, itu untuk dari dana biasanya itu didapat dari mana tuh? Apa dari kolektif pribadi atau paling dari kolektif pribadi? Kolektif pribadi. Pribadi. Selama ini dari pemerintah atau mungkin sektor serta? Kalau untuk pemerintah, paling mereka berupa fasilitas. Misalnya dermaga kan kita nggak mungkin bangun sendiri kan, akhirnya kita mengajukan ke mereka agar tuh di Depok tuh ada dermaga. Karena kan namanya komunitas Ciliwung nggak mungkin dong lewat darat, ya kan, makanya kita ngajuin dermaga gampang lewat kamu. Nah, selama lu digabung di komunitas itu nih, apa yang ilmu atau pengalaman apa yang pernah lu dapat nih bang? Kami suka yang muda. Pengalaman ya? Ya, pengalaman itu banyak yang kita dapat bang. Satu, kita bisa ketemu orang-orang yang banyak interaksi ya? Interaksi, kita tahu karakter orang-orang itu banyak deh. Nah, dukanya? Dukanya hujan nih ya? Paling banjir. Oh, banjir. Banjir. Kalau banjir ini biasanya apa ya naik? Berapa meter sampai di sini? Kalau siaga satu ini banjir bisa sampai sini. Oh, sepasuk itu? Bisa sampai sini. Luar biasa. Sampai sini. Kalau Jakarta udah, kalau di Depok udah sini. Jakarta udah telok. Oh, gitu ya. Nah, oke Pak Rangin ya. Ini bicara air dari Depok ke sini. Nah, apa juga dari Depok ke sini ini misalnya gitu kan. Oke, di rumah-rumah ini ada sampah, ya ibaratnya lumpur-lumpur yang kurang bagus di mana-mana.
paling kalau misalnya di saat banjir gitu, kita nggak mungkin kita jaring-jaring sampahnya tuh. Oh gitu. Paling kita koordinasi sama teman-teman yang di hilir, itu ganti baju udah naik. Oh gitu. Iya, ada kontaknya sama pusatnya ada sih ya. Dari jati di Tanjung ini. Nah, satu lagi nih, bang Raki nih. Saya kan tadi dari tim Bilang di Lorong ya. Masaknya udah kasih waktu nih. Nah, yang paling jauh nih, apa yang pernah di pengunjung yang pernah datang? Paling jauh dari mana? Paling jauh. Ada nama Isaac ini. Itu pertukaran pelajar. Pelajar. Itu mulai dari Asia Tenggara sampai Eropa. Datang kemarin nih. Datang kemarin. Sampai orang Prancis, orang Itali. Oke guys, berarti nih di komunitas ini ya, walaupun di bawah jembatan ya, luar biasa berarti sudah dikenal ya. Tapi kita sebagai yang terdekat aja masih tutup mata. Karena komunitas ini selain memang kumpul dari remaja atau kumpul orang juga intinya atau tujuannya baik ya. Iya. Dan berarti saling menjaga, saling menjaga lingkungan atau kali stream ini ya. Terakhir dari saya Bang Ranggi nih. Bang Ranggi kan nih selama masa pandemi tadi kan di para pengunjung dan lain sebagainya. Nah, bila ada pengunjung kemari atau salah satu dari kampung atau dari ya dari media mana mau datang kemari itu, maaf, tanda kutip ada anggaran tertentu atau gimana? Oh, enggak, karena kan ini kita kan namanya taman edukasi dan taman edukasi ya. Jadi welcome aja, masyarakat datang gitu. Enam juga sarana umum kan maksudnya ya. Silakan aja datang kemari. Oh gitu, berarti guys bagi pembina kali ya kali ini yang utama ya. Silakan aja ya, welcome aja nih Bang Ranggi dan rekan-rekan ya untuk datang kemari, nggak ada. Ada pungutan ya. Pungutan biar lah ya Bang Ri. Kalau itu sekali mungkin ya dari rumah kita mau makanan, kita makan bareng ya silakan aja welcome aja gitu. Yang penting ya. Sampahnya itu masuk di tempat sampah. Oke Bang Ragi, terima kasih banyak ya. Ya. Kita dari silakan selada. Allah bila di selada mengucapkan banyak terima kasih. Semoga rekan-rekan yang ada di sini bersehat, sukses ya Bang Ragi ya. Amin. Terima kasih Bang Ragi ya. Oke. Okay.